Ya teman-teman, malam ini saya lembur. Motor ini mengalami hilang pengapiannya. Orangnya sudah ganti CDI, ganti coil. Ini sudah dua coil. Sudah ganti coil dan CDI sudah baru. Hanya saja kembali hilang pengapian. Hilang saya tes pakai coil motor saya bisa bunyi, bunyi. Nah, setelah saya pasangin terus, saya belikanlah dia coil, teman-teman ya. Coil baru yang original saya belikan. Awalnya hidup, teman-teman. Tapi hilang kembali ya. Hilang kembali. Awalnya hidup, hilang kembali. Nah, terus saya coba menggoyangkan kabel-kabel yang ada di bodi ya. Mencoba untuk goyang-goyangkan bagian soket-soket semuanya, dan ternyata saya dapati bagian sini, bagian soket ini, soket kunci kontak ini ada sedikit kelonggaran ya. Saya goyang-goyangkan dia mau, tapi memang kedua si coil ini mati, teman-teman ya, karena sebelumnya bermasalah ini hidup, memang sudah lama dipakai ini. Saya belikan kuil ya, bagus. Tiba begitu ketemu getaran dan sedikit berlubang, dia mati, teman-teman. Nah, dan terus saya coba raba-raba kabel, urut kabel ya, dari kabel kunci kontak, kabel CDI dan semuanya. Ternyata bagian soket kunci kontaknya itu bermasalah, teman-teman ya. Goyang, pin-pin kuningannya itu sudah lombeng ya, sudah tidak melekat. Jadi saya ganjalkan sedikit serabut kabel di dalamnya. Saya ganjalkan sedikit serabut kabel ya, agar dia diam, tidak keluar. Nah, ini sudah keras, teman-teman ya, dan sudah normal, tidak ada lagi mati-mati. Dan untuk wheel barunya saya belikan, itu connect ya, bagus. Dan motor bisa hidup kembali, teman-teman ya. Motor hidup kembali setelah saya ganti kuil baru. Saya sudah ganti dua kuil ini, sama saja, tidak ada responnya. Ini kuil ini mati, ini mati, ini mati. Dan CDI, untuk CDI-nya masih bagus ternyata, yang baru-baru dibeli sama orangnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Karena sebelum mengganti ini, saya cek dulu perkabelannya, teman-teman ya. Cek perkabelan kelistrikan dari kabel spool, ciprus, dan juga CDI normal. Karena saya tidak mau langsung beli, takutnya ada kendala lain. Jadi saya copot punya motor saya sendiri ya, motor Vario 150. Itu kebetulan sama, soketnya sama. Jadi saya copot, saya pasang di sini, mau teman-teman, jreng, langsung bunyi pengapian normal semua, langsung bunyi, teman-teman ya.